Oke, inilah dia yang kalian tunggu-tunggu. Seperti biasa, kita tidak akan pakai intro karena kalian gak suka intro, saya paham. Ini adalah live after di Subaqueous R2 SHV42. Oke, kita mainkan live after ya. Recommended? Oh, gak ada yang recommended di sini. Semuanya sibuk, New Land. Oke. Sekarang kita ini udah bin account di atas, kita lagi download. Kita tunggu. Kita langsung aja ya. Login coba. Tap. Oke. Oh, rupanya kita milih lagi, padahal dulu banget saya sempat download dan main. Tentu saja kita pakai mail laki-laki. Ini buat kawan-kawan yang pengen tahu grafisnya seperti apa di Subaqueous ya. Oke, kita bikin dulu karakternya di sini. Oke. Ada coretnya gitu. Biar lebih nyata ya, ada coretnya. Mana tadi yang coret? Oke, ini ada gitu. Oke, ini. Dia oke ini. Oh, bisa di custom face-nya. Ini bakalan lama ini sepertinya. Oke, kita pause aja dulu ya. Nanti sampai ketemu di yang udah. Oke, ini dia karakternya. Kita kasih nama ya. Leon King. Semoga belum ada nickname resistor. What? Leon? Leon King? Leon Lau. Oke, namanya Leon Lau. Sekarang kita peliharaannya. Ini apa? Oh, delay, sorry. Kok nggak muncul ini? Yang serem dong. Nah, ini. Ini apanya ini? Motifnya. Kalau gitu ini. Oh, enggak, ini friendly. Next. Namanya kok Gandalf sih? Namanya Komeng. Oke. Ini karakter kita. Dan ini intronya. Sejauh ini grafik bawaan ya. Oh, ini kita harus ngapain? Ini belum saya setting, jadi ini masih grafik bawaan. Lucky find, huh, stranger? Okay. If you wanna live, follow me. If you wanna live, follow you. If I wanna live, I have to follow you. Okay. Kalau kita pengen hidup, kita harus ikuti dia. Gitu katanya. Ini kita sambil ngedownload sisa-sisanya ya. Gini ya. Jadi seperti ini grafiknya kurang lebih di SHV42. Ini belum saya setting, belum saya apa-apain. Wow. Ada insiden. Itu siapa tadi? Mungkin player lain. Sama-sama urologin. Kita harus kemana ini? Oh. Oke, sorry tadi ada sedikit insiden jadi nggak kerekam ya. Ini grafiknya bisa kita lihat. Ini kejadian setelah pesawat jatuh. Nah, ini rumput-rumputnya, jukut-jukutnya.
Sangat luar biasa keren kan si mobil-mobilnya. Ini settingan tentu saja high, rata kanan ya, di SUV42 ini. Buat yang kemarin tuh nanyain, ada burung gagak di situ. Oke, kita harus kemana? Pick up, apa yang harus diambil? Oke, oh senjata rupanya. Nice, like it. Sekarang kita masuk ke gerbang. Jadi seperti ini grafiknya. Life after, harus ditembak. Oke. Nice. Ini sangat detail ya. Luar biasa grafiknya. Apa ini harus dihajar kah? Kepalanya langsung mati ya. Cis, mana? Oh, kalau kepalanya langsung mati. Kita lihat ya, kayak gini grafiknya. Ini udah terbilang bagus. Kalau menurut saya, ini layak banget. Udah kayak game konsol ya. Ini kayaknya aneh bakal betah nih main nih. Wow. Nah, anjingnya datang. Gila kawan. Bisa dielus-elus. Oke kawan, sekarang kita kemana? Oh, bukan ke situ. Oke, dapat ransel. Kita mulai petualangan kita. Too quickly, okay. I'm coming. Wait. Not one any. Infected behind you. Oh. Harus dihabiskan. Oh my gosh. Untung ditarik. Wah, ini sih keren grafiknya nih. Ini keren. Ini seru. Gimana kalau hutan-hutannya ya? Ini kita lihat settingan di mana, ada nggak di sini? Oke. Belum ada kah? Kopingnya jelek banget sih ini. Bro, pingnya kok jelek banget, bro. Sebentar. Ini pingnya tilu 111 kok jelek banget ya. Oke, kemana kita? Kok anjingnya nggak ikut? Udah di situ aja lo, bro. Don't move, jangan bergerak. Miso, please don't shoot. It's us, don't shoot. This is our friend Holmes. We told you about. It's our friend Holmes. Kita kemana, Holmes? Kita explore dulu deh.
buat kasih lihat. Nah, ini lihat pencahayaannya kayak gimana. Rarindra effect nih. Ntar kita coba lagi mungkin di part 2-nya kita lihat situasi environment di hutan kayak gimana dan tempat lainnya ya. Ini kita coba. Ini pingnya kita dapat kecil, sangat kecil. Mungkin nanti kita coba deh. Life after ini. Mungkin kurang lebih seperti ini, life after di SHV-42 ya, teman-teman. Seperti inilah. Oke. Sampai ketemu di part 2-nya. Bye-bye.